Hai YouTube, saya Sean daripada Blastermania. Alright, hari ini kita berjumpa kembali dan ada lagi unboxing. Dan unboxing pada hari ini memang special gila lah. Memang betul-betul special. Walaupun saya kata ataupun dalam unboxing yang sebelum-sebelum ni pun memang saya kata semua model rare kan. Tapi ini memang antara yang daripada rare punya king lah. Rare King. Memang betul-betul rare dan kualiti dia memang ini macam punya. Tak ada blaster so far yang secantik dia lah dalam build up dia. Alright, apa model dia? Jom kita lihat sekarang. Kotak besar. Alright. So, anda boleh nampak ke semua ni? Daripada brand apa, saya pun tak tahu. Sebab dia punya logo ni macam dah pelik-pelik sikit lah. Saya pun tak sure lah dia punya tulisan ni apa. Okay, tapi model ni memang T-Taver 21. Okay, Taver Assault Rifle 21st Century. Kotak dia macam ni, ada logo IWI. Lepas tu di belakang dia ada gajah. Oh, ada gajah. Okay, so ini adalah model yang sudah dikeluarkan beberapa bulan sebelum ini. Yang sebelum ni dia memang ada siap ada kotak kayu. Artinya dia punya packing ni. Ini adalah version yang lebih murah. Dia tanpa kotak kayu tu. Cuma ada kotak cardboard yang ni sajalah. Dan item-item di dalam pun memang kurang berbanding yang dalam kotak kayu punya. Sebab harga kotak kayu punya memang lebih mahal daripada ini banyak kali ganda lah. Dan itu dah jadi limited edition. Dah tak ada lagi kotak-kotak kayu. So sekarang memang macam ini. Ataupun dia datang sekali dengan satu bag lah. Kalau anda berminat boleh try tanya ada ke lagi ke tidak. Yang setahu saya memang dengan keadaan China sekarang walaupun bukan di ban blasternya tapi memang susah nak dapat blaster-blaster dah. Apapun try your luck, tanya. Dan kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami, so jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga butang loceng di sebelah dia ya, untuk mendapat lebih banyak info dengan update berkenaan dengan Geo Blaster. Alright, jom sekarang kita lihat apa yang ada di dalam box ni. Oh, box dia besar ya. Ada foam, lapisan foam. Okay. Ada gel ball, tanpa brand. Lepas tu ada ini tak sure yang jenis apa tu yang untuk ikat wire punya. Kalau panas dia mengecut. Ada satu muzzle head besi. Ada glue, dia bagi glue ni untuk letak lekat apa entah. Lekat ni kot. Dia ada satu kepingan lah, kepingan warna emas. Yang ni dia punya series number yang boleh lekat kat bat dia. Ada Allen key sikit. Tanpa bateri, tanpa cermin mata keselamatan. Lepas tu ada dua mag. Okay, mag satu. Mag ni saya rasa metal. Memang metal. Dan mag ni special sikit lah. Kalau anda lihat dia punya lips ni. Dia ada ni boleh tahan gel ball. Katanya gel ball tu tak mudah lah nak keluar. Nak kelongsor keluar macam tu je. Mag ada dua. Dan kita punya hero hari ni. Wow, berat. Uyo, berat yo. Jom. Saya alihkan kotak ni dulu. Okey. Kalau lah anda nampak apa yang saya nampak depan mata, anda mungkin akan sama macam saya juga dengan bunyi. Dia punya finishing material dia memang lain tau. Lain daripada sebelum ni. Memang of course ni adalah nylon. Tetapi dia punya
texture dia, dia punya perasaan di tangan, dia punya berat dia, memang berat lah. Tevo, ada dia punya detail, memang cantik. Dan kebanyakan part-part kecil-kecil ni daripada besi ya. Semua rail ni besi, semua besi. Okey, tanpa cerita panjang, kita tukar angle dan kita lihat secara detail. Jom. Okey, so kita dah tukar angle. Inilah apa yang anda akan dapat. Dia tanpa bateri, tanpa charger, tanpa sling, tanpa benda lain lah. Inilah apa yang anda akan dapat kalau anda dapatkan model ni daripada kami lah. Alright, kalau nak dapatkan model ni, try lah. Tengok di description, cari kat website kalau ada. Kalau ada, tak semestinya ada. Kalau ada, inilah apa yang anda dapat. So, kita mulakan dengan yang ni. So, Mazu head dia. Kalau anda lihat, Mazu head dia ni memang besi lah. Tapi saya tak pasangkan yang ni sebab saya suka warna oranye ataupun merah dalam review supaya kita tahu benda ni adalah mainan dan bukan benda real ya. Okay, so ini kita letak tepi dulu. Dan dia ada bagi glue. Glue ni untuk apa? Untuk tampalkan yang ini. Ha, ini. Ini adalah series number dia lah. Okay, model ini 0173 ataupun setiap satu pun ini, saya tak sure. Ataupun ini memang series number dia. Alright, so ini masukkan glue, tampal kat sini. Ni, ada satu ruang ni. Letak. Lagi klasik lah. Nampak bukan klasik lah, lagi mewah lah, kita kata mewah. Memang cantik. Tapi saya tak tampal lah sebab saya nak review kan. Nanti saya tampalkan lah kalau ini model saya lah. Ni pun letak tepi. Dan ada dua mag. Okay, mag ni daripada metal lah ni saya rasanya. Sebab dia punya berat dengan bunyi dia lain. Ada lips ni, ni yang istimewa sikit untuk mag kali ni. Dia boleh hold gel ball tu, tak adalah berterabur sangat. Masukkan gel ball memang daripada sini lah. Okay, bagian bawah dia macam ni. Dia dah bagi dua, package ni dua mag lah. Alright. So mag pun kita letak tepi dan sekarang kita lihat. Wah, perasaan di tangan lah, memang berat lah. Ini at least lah 2 kilo lebih lah, saya tengok pun dah tahu lah. Angkat di tangan. Dan kebanyakan part-part ni macam dia punya side ni, ada bunyi tek. Lepas tu ni dia punya side semua ni, keras. Ni semua daripada metal tau. Banyak part kecil-kecil dia daripada metal. Banyak part kecil-kecil dia daripada metal. That's why dia berat. Okay, jom kita lihat daripada depan. Inner daripada aluminium, inner. Okay, ini daripada metal ni. Okay. Ni charging handle dia. Perasaan di tangan memang sedap tau. Dia punya material, kalau anda boleh nampak lah, nampak tak? Dia macam kasar-kasar sikit kan. Tapi memang anda pegang memang licin lah. Ini bahagian macam rubber tapi bukan. Memang cantik lah. Ini besi. Kita tengok detail dia. Ini fire selector. Ini safe. Ini R repeat ke apa? R maksud apa? Saya tak faham lah. A auto lah kot. Okay. Perasaan di tangan, wah, semakin pegang semakin berat. Okay, sedap juga grip dia. Ini mag release. Wah, berat, semakin berat kena sangkut. Aduh. Dan dia punya detail nampak. Tulisan dia dengan ada logo IWI. Tengok. Tak mampu lah nak pegang dengan satu tangan. Betul, serius model ni. Berat dengan finishing yang cantik. That's why lah dia dijual dengan harga mahal. Memang merupai benda real lah. Tapi saya tak sure lah. Tak pernah jumpa benda real kan. Kita tengok sebelah sini pula. Alright, so yang ini dia consider ada blowback lah sikit. Tetapi disebabkan tak ada MOSFET, so dia bukan setiap kali pun dia tutup rapat. Tengok. Okay, ada ni. Sebelah sini pun ARS. Okay. Right, so ke bahagian di belakang dia ada QD untuk anda letakkan QD sling. Depan tak ada pula. So dia boleh gantung belakang saja. Dan bahagian atas ni dia ada yang ni. Dia memang mimik betul-betul lah macam barang real. Sebab yang ni kan, ni pun kepingan besi ya. Tapi anda nampak tak dia nampak macam pelik kan? Apa ni, pagar sesat ke apa? So sebenarnya di sini adalah untuk letakkan scoop. Scope cast untuk model ni saja. Dia pasang, dia putar. Rasanya tak adalah sekarang. So tak bolehlah letak sini. Letak sini je lah apa-apa scope yang anda letakkan. Alright.
Jom saya pasangkan bateri dan kita dengar bunyi-bunyi dia sikit. So bateri di sini, anda kena keluarkan pin yang ni, ketuk ke bawah, dan bahagian bat belakang ni boleh buka. Okay. Alright, keluarkan pin. Nampak pin. Dan disebabkan dia tak bagi bateri ya, anda kena sediakanlah bateri sendiri. Ha, ni motor dia. Nampak tak motor dia? Motor dia warna merah. Dan dia menggunakan konektor XT30 ah. XT30. Konektor XT30. Artinya bateri tu pun kena bateri XT30 punya kepala lah. Contoh, ini saya tukar sendiri. So ini bateri 11 volt yang dah tukar kepada konektor XT30. Ruangan bateri dia cukup besar di sini. Dan anda boleh tukar spring secara daripada sini je, tak payah nak buka semua. So mudahlah. Okay, so pasangkan bateri. Okay, masukkan bateri. Alright. Kita balik. Okay, kita dengar sikit bunyi dia. Kita dengar sikit bunyi dia. Saya dah masukkan bateri 11 volt. Sekarang ni safe. Oops, safe ni. Oh, belum lagi, sorry. Ha, macam ni baru save. Save tak boleh tekan. Kalau R, R masuk semi lah tu. Kalau anda yang tahu maksud R tu apa, artinya ayat yang sepatutnya lah. So anda bagi tahu lah. Ha. Auto memang auto lah. Okay. Kita try masukkan Mac. Kita tengok ada tak Mac Prime. Dan Mac ni anda kena ketuk-ketuk sikit lah. Mac release di sini. Macam trigger juga. Kalau anda masukkan biasa saja, dia tak rapat lagi. Artinya dia longgar. Anda kena ketuk. Ha, dia dah rapat baru boleh. Okay, Mac Prime. Ha, ada. Tapi Mac Prime dia anda kena tekan sebelah ni ya. Ini ni. Bucu segitiga ni. Okay. Dan ini juga dia berfungsi untuk menutupkan dust cover yang ni. So ini charging handle kan. Kalau anda tarik charging handle, dia buka. Nampak? Okay. Lepas tu anda tekan yang ni, dia tutup. Ha. Siap Mac Prime dan tutup. Sekali lagi. Tarik Mac Prime. Ha, bukan. Tarik charging handle, ini akan buka. Tekan yang ni, dia akan tutup. Ha, dengan Mac Prime sekali. Ui, bunyi. Hebat. Dalam memang disediakan dengan... dilengkapi lah. Dia punya gearbox dilengkapi dengan... metal gear set. Wah, penat lah nak pegang benda ni pun. Tapi memang cantik lah, betul-betul serious. Alright, so kita pergi kepada close up sikit. Selepas close up, kita buat FPS testing. Jom. Oops, excited sangat-sangat. Tadi dah lupa nak buat penimbangan dengan ukuran ya, betul? Sorry ya, sebab memang excited gila. Alright, so kita lihat. You asyik-asyik dengar saya cakap dia berat je kan? So, berapa berat dia sebenarnya? Okay. 2772. Kalau masukkan Mac, 2.9 kilo lah. Hampir 3 kilo di tangan. You rasa berat ke tak? Memang berat gila.
Okey, dan kita buat ukuran panjang dia sikit dan kita pergi kepada FPS testing. Jumlah kepanjangan 68 cm. 68 cm panjang dengan 2.9 kg. Okey, so saya dah masukkan gelboh ah. Gelboh yang kali ni saya gunakan yang ni. Ini adalah glow in the dark lah. Sebab hari tu saya ada buat video satu lagi, so ada lebihan. Harap-harap dia tidak mengecewakan lah, sebab dia glow in the dark ni dia memang lembut sikit. Okay, tak apa, kita try je. Okay, ini kita punya table, so kita masukkan Mac. Kena ketuk sikit, lepas tu kita Mac prime-primekan dia sikit lah. Okay, kita mulakan dengan semi. 254, 255, 253, 254, 254, 248, 253, 251, 247, 253. Konsisten lah, consider. Okay, sekarang auto pula dengan bateri 11 volt lah. Okay, dapat rate of fire 14 biji satu saat dengan saya rasa average dia 250 lah. Okay. Okay, anda dah lihat performance dia kan? Macam mana? Best kan? So, keluarkan mic dulu. Oh, gelboh ada lagi. Alright. So, seperti anda lihat, performance dia memang consider consistent. 250 fps memang best lah. Bunyi pun nice, memang cantik. Dan perasan di tangan 3 kilo, hampir 3 kilo. Memang berat lah sana letak dia macam ni lah. So, dah lama tak jumpa blaster yang secantik macam ni. Ataupun tak pernah jumpa, bukan dah lama. Tak pernah jumpa blaster. Kualiti build dia memang lain lah. Memang serius saya cakap. Dia punya production ataupun cara pembuatan dia ataupun material dia saya rasa lain ke, ataupun dia menggunakan mesin yang lebih canggih ke apa. Tetapi memang cantik daripada segala blaster yang Sean pernah unbox sebelum ini. Memang kalah yang lain. Cuma bentuk dia memang ataupun design dia kali ini adalah Tevo 21 lah. Kalau anda minat dengan Tevo, anda try lah dapatkan. Memang ini tak akan rugi lah. Artinya kalau anda tak ambil tu barulah rugi. Ini memang cantik, betul-betul cantik. Okay, try tengok di description di bawah untuk mendapatkan lebih info ataupun cara untuk mendapatkan model ini di website kami, kalau ada. Kalau ada, sebab dan memang susah betul lah nak dapat yang ni. Kalau ada lagi, jangan lepaskan peluang itu. Harga memang dia berpatutan lah dengan dia punya kualiti yang ni ya. Walaupun saya boleh kata harga dia memang mahal sikit, tetapi memang berbaloi lah. Okay. Kepada anda semua yang baru saja mengikuti channel kami, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga butang lonceng di sebelah dia. Dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.